UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Halo sahabat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar perpolitikan di tanah air. Masih soal debat cawapres kemarin yang menyisakan banyak sisa-sisa di pikiran kita. Kali ini Gibran yang sering terpojok dalam debat cawapres ini dikuliti oleh netizen, terutama komentarnya soal kemajuan Solo di wisatanya. Dan netizen mengungkap fakta lain. Gibran dianggap tukang ngibul karena memberikan data dan fakta yang tidak tepat. Padahal dari fakta dan data yang diunggah oleh netizen, ternyata wisata di Jogja jauh melebihi Solo. Padahal Gibran mengatakan bahwa waktu Lebaran kemarin katanya wisatawan Solo melebihi Jogja. Berikut ini apa yang diungkap oleh netizen yang mengungkap kebohongan dari Gibran. Ini mungkin netizen dari Anies Baswedan yang selalu memang dianggap berbicara dengan fakta dan data. UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Nah, jelas sekali di sini Gibran mengatakan bahwa wisatawan yang ke Solo pada Lebaran kemarin itu sudah melebihi Jogja. Padahal kita tahu bahwasannya Yogyakarta adalah kota wisata. Yang diandalkan Jogja adalah wisatanya. Banyak wisata di Jogja seperti Parang Tritis, kemudian daerah Kraton, Malioboro yang sangat legendaris itu. Dan memang jika sampai Solo mengalahkan Jogja dalam hal wisata, hal ini merupakan prestasi dari Gibran selaku wali kotanya. Itulah yang mungkin ingin ditonjolkan oleh Gibran di debat cawapres kemarin. Namun sayang nampaknya Gibran terlalu gegabah dengan hal itu karena netizen mengungkap fakta dan data lain. Nah, inilah yang diungkap oleh netizen dari kompas.com. Dari Dinas Wisata Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendata jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY selama libur Lebaran 2023, jelas ya, libur Lebaran 2023 adalah 1,6 juta, tepatnya 1.655.814 wisatawan yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta saat Lebaran lalu. Data itu diambil 8 Mei 2023. Sedangkan wisatawan yang berkunjung ke Solo itu hanya 337.725 wisatawan yang mengunjungi kota Solo selama libur Lebaran 2023. Hal ini tentu juga benar merupakan blunder besar dari seorang Gibran. Bagaimana seorang wali kota yang sekarang menjadi calon wakil presiden ini tidak ngeh dengan data. Tentunya hal ini bisa dimanfaatkan oleh pasangan calon yang lain seperti Anies Baswedan dan juga Mahfud MD yang sudah terbiasa berbicara dengan data. Kita tahu kemarin Mahfud MD juga sempat membongkar di depan Sri Mulyani soal perpajakan dengan data-data yang cukup valid. Jika nanti pada debat selanjutnya Gibran tidak bisa memperbaiki ini, maka tentunya elektabilitasnya akan terpengaruh jika selalu mengatakan statement tanpa data. Belum lagi Anies Baswedan juga menyindir Gibran bahwa apa yang dikatakan Gibran tidak esensial dan tidak substansial. Dari data ini terlihat bahwa jauh sekali wisatawan yang berkunjung ke Jogja dan ke Solo. Sekitar
4 kali lipatnya, 300 ribu melawan 1,6 juta. Padahal di Solo sekarang juga sudah bagus karena dibangun masjid yang cukup megah dan mewah yang dikatakan sebagai Masjid Jokowi. Nah, inilah penampakan dari masjid megah di kota Solo yang dinamakan Masjid Syekh Zaid Solo, tapi lebih dikenal dengan Masjid Jokowi karena ini merupakan hadiah untuk Presiden Joko Widodo. Masjid dengan arsitektur Abu Dhabi ini memang merupakan ikon yang sekarang banyak dikunjungi oleh wisatawan yang kebetulan sedang ke Solo. Dan kemarin saat Hall Solo yang juga merupakan objek wisata religi, masjid ini juga ramai dikunjungi. Namun ternyata hal ini juga belum bisa mendongkrak wisata Solo untuk bisa melebihi Yogyakarta. Karena memang Yogyakarta telah terkenal dengan ikon-ikon wisata yang legendaris. Tapi dengan terus dibangunnya Solo, kemungkinan juga Solo bisa menjadi kota wisata yang juga bisa banyak menyerap wisatawan karena Solo juga merupakan kota unik yang juga banyak tradisi menarik di sana, termasuk Kesultanan dari Surakarta. Masjid Syekh Zaid.